Halo guys, assalamualaikum. Hari ini kita ngaduk-ngaduk media ya. Untuk teman-teman yang baru belajar nanam, ini kita cari racikan yang istimewa untuk tanaman kalian. Siapa tahu nanti cocok, bisa membantu sama tanamannya juga sehat ya. Ini kita rame-rame karena kondisi hujan ya, jadi kita di dalam. Racikan ini nantinya untuk tanaman apa saja ya guys. Nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing, dan untuk setiap item kita siap sedia di sini. Nah, kalau nanti ini untuk tanaman apa, kita cacah dulu. Bentar ya. Ini ada dua. Wah, perano sinari. Ini banter mas. Ini ada dua glenema, yang satu ini tumbuh anakan, yang satunya kan indukannya ini. Ini warna anakannya ini sudah beda. Degradasi dari daunnya merah sama hijau. Ini. Nah, ini terus hijau. Anakannya ini kok lebih cenderung bagus, mau tak split. Split. Biar ditumbuhkan lagi jadi tempat yang baru. Lalu kita pakai peso kayak gini. Tinggal kita arahkan ke bawah, kita evakuasi pelan-pelan akarnya. Kalau bisa akarnya jangan sampai putus. Ini ya, di akarnya semua ceritanya jadi yang kita baru lumayan. Jadi 35.000 lumayan. Bagaimana caranya kita membuat alatan-alatan itu? Ini ada big roy juga, masih satu jenis. Ini udah gemuk banget. Rat dibongkar tuh. Glenema anaknya banyak ya guys, bukan bebek ya. Apalagi meri. Kita dapat big roy, jenis glenema big roy ini, daunnya istimewa. Lumayan, dapat 4. Ikan merahnya.
Jadi indukan anakan apa aglonema itu bisa mutasi genetik dari bawaannya, dari indukan. Dan bisa dilihat itu dari daunnya, warna daun. Kalau menyimpang dari indukan itu bisa istilahnya mutasi genetik. Dan itu kalau sampai lebih dari 4 daun atau sampai seterusnya itu berarti permanen dan itu bagus untuk diperbanyak. Dan mungkin nominalnya juga lain. Mana lagi ya? Banyak tapi hujanan di sana. Kondisi baru itu. Untuk media kita siap ya guys. Sini. Mangga. Komplit. Mangga Heri kok ya. Mangga HR. Mulai dari media tanam sampai pupuk, pupuk padat kimia kita ready. Ini ya. Lokasi di Jati Mas Lukser. Oh iya, planter bag ada, pot, planter bag, pot, tanaman hias, tanaman buah, tanaman langka, bahkan tanaman kalau istilahnya apa ya, tanaman kuno dari dulu kita juga ready. Kenapa dinamakan Jati Mas? Karena kita lokasinya di Jati Mas atau Jati Barang. Mas, yes ready. Jadi tinggi berapa? Harga berapa? Aromanya sih sampai ini ya Mas ya. Mulai. Tapi ini sekitar 100 sampai 120. Pasti turun. Orang ukurannya. Ukurannya 100 sampai 120 cm. Harga. Harga ini kayaknya lagi neko-neko. Nanti di ya, telu aku. Telu lima ya. Mana lagi? Sama. Mana lagi? Aromanya semuanya lagi sama. Sama. Berarti sini aku tuh. Sok kanan gua aroma. Sok kanan. Ngomong wae hampir kayak aroma manis rasanya enggak jauh gitu. Ora wis difoto. Wis tak video deh. Nah iki wis buat barang ini sing ketoke anyar ketok menarik tak video. Kira-kira wae apa ya? Medianya kita untuk yang baru, baru potong. Media kalau aglonema itu lebih baik pakai ini ya Pak, kompos daun bambu. Kompos daun bambu ini kalau untuk aglonema itu bagus guys. Ya nanti tumbuhnya lebih subur, karena lebih porus. Terus untuk pori-porinya itu lebih nutup, porus dan nutup, daripada kalau pakai sekam itu porus tapi pori-porinya tidak nutup terlalu berlonggar. Kenapa harus menutup? Supaya dapatkan anak-anaknya itu lebih cepat, cepat rimbun. Cepat rimbun.
cepat beranak pinak. Ini ternyata udah sana. Tak kira gue ada di bulan. Kira gue ada di bulan. Lo, hujan. Lumayan. Ya nanti yang itu sana-sana nanti di ini juga. Daunnya bagus. Pastinya kamu boleh memanfaatkan. Ya mohon maaf aja sih, saya juga belajar. Memang belum hafal. Tapi yang namanya pelapak pinggiran ya harus tahu. Minimal tahu lah cara perawatan, tanaman, memperbanyak. Sekarang dulu tadi. Udah. Saya yang punya ownernya. Kalau ada apa-apa, ini harga jual ini. Iya. Ini untuk ukuran pot sekitar 17. Ini 17. 17 5000 ini harga OTR. OTR ini apa tuh? OTR ya bu, OTR ini pokoknya tanpa pajak. Oh iya, ini 5000 OTR tanpa pajak. Udah ada surat-surat OTR. Siap. Dari berbagai ukuran sama motif. Keren-keren. Ya mau dikulak lagi juga bisa. Ya harganya juga nanti bisa. Was, ini ada informasi lagi ini. Kalau yang mau reseller, oke. Okay. Istimewa ya. Pikroy. Kalau gitu kita petik semuanya aja lah, guys. Ini ya, untuk tanam pertama bisa gunakan ini kompos humus yang di sini juga ready. Karena apa, humus itu penyimpanan airnya juga bagus, nutrisinya juga bagus untuk nanti setelah ini. Alangkah baiknya disungkup plastik seperti itu untuk mengurangi kelembapan. Ya mungkin langsung saja nanti ya sini Jatim Mas Nursen. Kita ngopi-ngopi bareng, kita ngobrol santai, monggo langsung. Tempatnya di pinggir jalan, jadi begitu datang welcome. Sekian dulu dari saya guys. Sebelumnya semoga video ini bermanfaat. Kita sharing, kita tukar pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.